membuat pedoman atau modul, tidak ada lagi kepala sekolah itu beban mengajarnya, tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, guru tidak ada lagi penilaian angka kreditnya publikasi ilmiah. Hapus itu. Karena publikasi ilmiah itu di mana modulnya? Di situ ya? Ya, tidak ada lagi. Karena iya. Karena publikasi ilmiah itu bohong-bohongan. Banyak guru pergi ke penjahit. Nah, para pelakunya yang ketawa. Ketawa itu. Ya, atau mantan pelaku. Ya. Sudah bertobat. Ada 4 guru publikasi ilmiah, judulnya berbeda, isinya sama. Sampai titik komanya sama, rupanya penjahitnya sama. Ya. Dan ini menjadi bagian perundungan. Dikbud selalu dirundung oleh banyak orang. Ya. Oleh karena itu, Pak Menteri memutuskan publikasi ilmiah tidak lagi menjadi bagian. Bagaimana dengan tindakan penelitian tindakan kelas? Saya putuskan tidak ada. Memang ada penelitian tindakan. Apa penelitian tindakan? Kan susah. Sudahlah tidak ada. Ya. Bagaimana dengan karya tulis ilmiah? Tidak ada lagi. Itu nanti masukkan saja dengan ke dalam karya inovatif. Kalau guru menulis buku,